kita hari ini ada di Pasar Remu. Jadi hari ini aku mau cari sesuatu yang nggak ada di tempat lain. Apa itu, bro? Telur ikan. Telur ikan. Jadi di Papua itu, di Papua itu biasanya di pasar ikan itu ada yang jual telur ikan. Telur ikan saja gitu, dijual secara terpisah, tidak sama dengan ikannya. Jadi kita bisa beli khusus telur ikan saja, dan harganya itu cukup murah. Jadi gak usah terlalu panjang lebar, kita langsung saja ya, ikuti terus channel saya. Harus gini tuh. Hah? Masa belajar nih. Bisa aja. Begini kan 5.000. Kiri, Cok. Lampu tanam pohon bakarnya. Sabar. Itu kan telur ikan itu. Kalau ini kan telur ikan. Kita jalan dulu tapi. Muter-muter. Gitu kan? Kita cari ini telur ikan. Ayo. Sudah mulai. Jangan saya. Oke. 35, Cuma ada satu itu tadi aja. Iya. Telur ikan. 25. Action, Pak. Ini ada yang besarnya. Lima. Rp20.000 satu tumpuk. Berapa? Rp20.000 satu tumpuk telur ikan. Isi kan? Lima. Kita temuin ikan rare, guys. Cuma di Papua saja ada telur ikan dijual. Dijual terpisah. Sama dagingnya beda. Udah, ayo. Dapat. 25. Indra sudah sesuatu yang enggak ada di tempat lain.
Jadi guys, ini dia telur ikannya. Jadi ini tadi harganya Rp20.000. Rp20.000 ini kalau ditimbang mungkin hampir 1 kilo lah ya. Hampir 1 kilo. Dan ini kalian kalau beli di Pasar Remu itu sebaiknya siang, pagi atau siang. Karena saya belinya terlalu sore, jadi sisa ini saja. Padahal kalau saya belinya pagi atau sore itu ada banyak, saya bisa milih. Jadi ini nggak semua telur ikan ada campurannya. Tapi kalau saya datangnya agak tempo, pasti dapat saya lebih banyak. Dan Rp20.000 bisa dapat khusus telur ikan itu menurut saya cukup bagus, cukup enak. Daripada di tempat lain, saya kalau pengen beli telur ikan itu, saya harus beli ikannya. Jadi sekian aja lah ya. Oke okay, guys. Oke okay, guys. Jadi saya ini agak gila, agak kampretnya agak gila ini. Saya review telurnya di kafe anjir. Parah banget. Review telurnya di kafe. Ya udah lah guys ya, sekian lumayanlah videonya. Terima kasih karena sudah menonton video saya. Jangan lupa ya apa? Subscribe. Subscribe tidak apa-apa. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye-bye.